Putra bersama saya, Syarkah Wijirin, dalam buletin pertama jam 8 malam. Dan bersama host bersama saya ialah... Dan saya, Noraini Hamzah. Tajuk-tajuk utama, buletin utama pada malam ini ialah bas kuning tergerak terkendala akibat kerosakan salur air los. Kolam ikan telah diracun. Sehari berita penting. Berita utama jam 8 malam, bas kuning tergendala akibat kerosakan pada salur exhaust di mana pemandu tidak dapat menghantar dan mengambil penumpang-penumpang student-student yang ada macam dalam perjalanan proses ke kelas, dan ini mengakibatkan begitu ramai student-student perempuan berjalan ke menurun tangga batu cave yang agak letih sekali. Jadi di mana selalunya mereka menaiki bas dengan membayar 50 sen, nampaknya mereka terpaksa jalan kaki dengan berpanas, berhujan dan berpayung. Jadi kita kembali ke Noraini Hamzah. Sila. Kolam ikan telah diracun oleh sekumpulan pelajar lelaki yang mahu di mana mereka tidak mempunyai PTPTN dan ingin mencari wang lebih sebagai untuk menjual ikan di pasar macam. Rumah dengan itu, pihak polis telah mengambil tindakan agar mereka kita kembali pada Cik Syakawi. Lagi dengan isu di mana pemindahan student lelaki, iaitu siswa, di mana mereka terpaksa berpindah daripada DO ke TAR. Jadi berhubung dengan itu, pihak UiTM terpaksa mengsingkatkan bilik-bilik di mana student lelaki terpaksa merempat di mana-mana saja yang mereka suka. Jadi di situ menambahkan kebingungan kepada student-student lelaki kerana pihak student lelaki amat gusar dengan segala kepentingan-kepentingan mereka di UiTM. Jadi di mana mereka mendapat sumber inspirasi baru di mana mereka selalu memandang ke tasik dan memandang ke arah tangga batu kip di mana mereka selalu memandang student perempuan yang selalu turun pergi ke kelas. Jadi kita kembali ke Noraini Hamzah. Terima kasih ya Cik Syakawi. Berikutan dengan memasak nasi goreng di food court. Bagi gerai A pada malam ini tidak dapat menyediakan nasi goreng untuk para siswi kerana siswi tidak mahu basuh pinggan selepas menggunakan pinggan. Berhubungan dengan itu, tuan punya gerai A telah kita kembali kepada Cik Syakawi. Harapnya selepas ini habiskanlah Cik Noah ini. Bersama saya kembali dalam bilik utama bersama saya Syakawi. Jadi sehubungan dengan itu, berita seterusnya ialah di mana pertandingan bola sepak di antara fakulti-fakulti di mana pemain AD Muhammad Hidayat telah cedera parah akibat dilanggar todak-todak daripada pasukan DIA kemungkinan besar. Jadi Muhammad Hidayat telah patah kemungkinan terseliuh akibat bermain bola. Jadi begitu kesian sekali pihak TV3, pihak UiTM pergi melihat. Jadi terus dengan hubungan itu, kita kembali ke Noraini Hamzah. Oh, terima kasih sekali lagi Cik Syakawi ya. Berita yang ringkas ini berkaitan dengan Rosham Nor telah datang ke Dewan Profesional UiTM Macang pada minggu lepas. Berkaitan kerana dia jealous melihat Cik Aznil yang datang dengan gembiranya ke sini untuk memeriahkan Dewan Profesional UiTM Macang. Kita bersama iklan. Gunakan Premax Petronas, anda akan kelihatan bergaya dan lebih laju. Bersama kembali dalam Buletin Jam 8 bersama saya Syarkawi Jiri dan saya Noraini Hamzah. Berita terkini yang kami dapat terima di mana student-student UiTM Macang semuanya dalam keadaan sihat sejahtera, di mana mereka sekarang berada dalam lingkungan cuaca yang agak cerah dan mendung, di mana kadang-kadang pergerakan mereka pergi ke kelas agak terbantu sedikit. Kita bersama Noraini. Terima kasih Cik Syarawi. Pusat Islam memerlukan seorang imam
maksud saya imam ya, imam kerana imam yang dia ada sekarang telah pun berpindah ke kampus lain. Jadi dengan sehubungan dengan itu, Pusat Islam akan membuat sembahyang hajat beramai-ramai bagi semester ini, untuk sama pula dengan Cik Syakawi ya. Terima kasih Wan Raini. Jadi bersama saya kembali, UiTM Macang telah berjaya menghantar seorang pemain rugby yang terkemuka di dalam UiTM, iaitu dikenali sebagai Mat Yi, telah berjaya mewakili pasukan rugby kemasan Malaysia ke Hong Kong bersama pemain-pemain kemasan yang lain, di mana beliau berjaya mendapat 62, pasukannya berjaya mendapat 62 dalam pertandingan peringkat Asia Rugby. Jadi kita kembali bersama Nuraini. Berita seterusnya, setelah kita mendengar beberapa keluhan daripada siswi-siswi yang berada di DO dan juga di College THO, sehubungan dengan pihak UiTM telah membuat bumbung supaya siswi-siswi tidak hitam dan juga terkena hujan. Dengan itu, UiTM Macang telah memperuntukkan, entah saya tak tahu sebenarnya, saya mai sebut saja. Tapi kita balik pada tangga tu, tangga yang dibuat daripada batu simen adalah tangga yang tertinggi di dalam UiTM Macang. Kita tahu bahawa tangga yang tinggi itu adalah menjadi penghalang kepada siswi-siswi yang duduk di DO untuk turun ke kelas. Ini berita yang baru kami terima daripada panggilan yang agak mengembirakan, di mana pihak UiTM telah mendapat satu pengiktirafan yang amat tinggi sekali di Malaysia, di mana UiTM dapat mendapat pengiktirafan ISO 2005 kalau tak silap, di mana jadi begitu sekali. Ini adalah kerana UiTM mendapat merupakan satu universiti yang terunggul di Malaysia, di mana mempunyai banyak keunikannya seperti apa Nuraini? Seperti UiTM, kita dapat melihat dari segi tangga batu kes yang saya sebut tadi kan. Tak percaya, tangga tu memang unik. Jadi kepada pelajar yang menjadi pelajar-pelajar UiTM, anda perlu berbangga kerana tidak ada UiTM lain yang tinggi seperti ini ya. Lagi keunikannya Cik Jagawi, serta UiTM Macang merupakan UiTM yang mempunyai landscape yang begitu cantik sekali di dalam mana-mana UiTM, seperti yang pernah saya lalu, di mana UiTM Macang adalah amat cantik dengan landscape-nya kerana terletak begitu banyak fakulti-fakulti yang dapat membantu dan menyokong pihak-pihak UiTM Macang dalam mengorganisasikan UiTM dalam UiTM Macang dalam berjaya. Bukan itu saja ya, Cik Syakawi, kita juga ada banyak ikan di dalam kolam kalau boleh tengok. Cik lain memang jarang kita tengok ikan kolam yang mengeluarkan satu mata air yang tersendiri ya. Dia memang ini ya, Cik Syakawi. Memang ini. Itu kita sekian saja berita pada malam ini. Saya Nuraini Hamzah dan saya Syakawi Jirin. Sekian. Sekian. Berita utama TV 3.